Oke guys, kembali lagi dengan rancangan Assassin Gamer. Hari ini kita akan main sama yang seperti semua minta, yaitu kita akan main TAPS, Totally Accurate Battle Simulator. Semua kita main game ini, saya akan beritahu game ini tentang apa. Game ini hanya simulasi tentang cara kita mau lawan musuh. Dan game ini game yang paling banyak orang main, di orang putih. Oke, sebelum kita main, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya banyak lagi episode tentang tips yang saya akan buat. Oke, let's go. Oke guys, inilah mapnya. Oke, kita dibagi duit 600 dan di sini ada job tekan F. Oke, kita akan nampak ada orang gua rambut-rambut dan membawa kayu. Oke. Apa senjatanya? Kita ada duit 600, kita akan coba PB crab. Kita letak crab 4 orang. Lepas itu kita pakai spear. Lepas itu kita pakai protector. Oke, let's go. Saya tekan. Headshot. Oke, kawan kita, pasukan kita buat bagus. Kita umpan. Headshot. Oke, tinggal satu. Oke, umpan. Burst blood. Kena. Oke, tinggal satu. Kita tengok siapa menang. Oke, kita menang. Jadi begitulah caranya. Kita dibagi duit dan kita harus bunuh musuh kita, yaitu pasukan biru. Tapi sekejap, saya nak cek set. A few moments later. Oke, ini nomor 2. Kita akan lawan dengan pasukan pengumban kayu. Dan kita dibagi duit 800. Yang kita boleh pakai yaitu crab, protector, dan spear. Oke, saya rasa saya ada idea. Kita akan letak temeng perisai 2 di seberapa pun perisai 2. Lepas tu kita ambil pengguna spear dan kita start. Aduh, ya miss. Jangan. Oke, kita mati. Siapa yang tinggal? Oke, tinggal satu orang dan kita executed. Maksudnya dari sini kita enggak dapat, guys. Kalau enggak dapat, kita coba buang ini. Lepas itu kita akan pakai kebab di belakang supaya dong dia kena attack. Oke, kita start. Kita pakai temek perisai. Oke, nice. First blood. Satu mati. Diam. Double kill. Oke, kita pukul. Triple kill. Oke, let's go. Kena kuyok. Waduh. Oke, kita tengok musuh. Di sini ada musuh pakai batu. Ini kenapa ada bawa kayu nih? Macam magic pula. Sama ada 8 kerabu. Oke. Karena pengguna batu di muka teman umban, kita akan pakai lembing. 4. Lepas itu kita akan pasang protector 3 sebagai umpan. Di belakang kita akan letak pengguna kayu. Lepas itu pasukan backup di belakang. Nice. Oke, let's go. Maniac! An ally has been slain.
Okay. Rupanya yang bau kayu tu buat magic pakai ilmu hitam. Okay. Sekarang duit kita ada 1,800. Kita ada orang baru iaitu Stoner yang tadi. Dan bondmate yang ilmu hitam tu. Okay. Kerana musuhnya sekarang buat kedudukan piramid tiga segi, kita akan pakai bone match di belakang. Kita pakai stone untuk kasih pecah dong pia teming. Dan kita akan pakai club untuk lawan dorang di depan supaya kita punya support nak mati. Macam MR. Okay, let's go. Kita tengok siapa akan menang. Okay, hit. Savage. Okay, nice. Maniac. Okay. Okay, tinggal satu. Cepat umban. Aduh, mati lagi. Menang. 2,000 years later. Okay guys, kita pindah di tempat baru. Tengok macam dekat kampung sebelah. Di kampung Duenbun tu. Tempatnya tinggal Upin Ipin. Okay. Adanya kawan Upin Ipin, 10. Dan ini ada tukang petani. Entah satu kampung. Okay. Sekarang kita ada orang baru iaitu Chief. Sama ada mamut, gajah. Tapi duit kita dah cukup. Kita guys akan pakai bone match. Kerana nanti doang akan berkumpul di jambatan setahu aku. Jadi kita akan gunakan club sebagai umpan. Tiga orang. Tiga. Lepas tu kita letak stone. Dan ini saja lah. Okay, kita letak backup. Okay, let's go. Kita akan pakai bone match. Okay, nice. Kita lari kerana ini tidak mana berlawan. Okay, kita akan tengok siapa menang. Uti. First blood. Okay, kita menang. Kita akan ke next. Okay. Di sini ada orang kenapa pakai rumput. Di sini entah bawa air pemabuk mungkin. Okay. Mungkin pemabuk ini akan main umpan. Jadi kita akan pakai spear untuk umpan dekat itu pemabuk. Kita letak keempat. Bone match kita letak di tengah. Kita akan letak protector supaya orang kita tidak kena dan jadi umpan. Kita pakai chief sebagai dong punya ketua di belakang. Lepas tu kita pakai crab banyak-banyak. Supaya pemabuk di belakang dah aim kita punya spear. Okay, let's start. Makan. Pemabuk. Aduh, you miss. Okay. Jom sampai. Aduh. Hit. Aduh, kena keroyok lagi. Okay, tinggal dua lagi. Okay, sekarang kita tukar kampung sebelah. Okay. Di sini ada orang rumput. Macam PUBG. Baju rumput. Sama pasukan pembawa pencucuk. Okay. Kita ada duit
2600. Jadi kita akan cuba guna gajah satu. Lepas tu kita akan pakai spear sebagai support. Dan let's go. Kita santai saja biar gajah tolong lawan. Okay, nice. Kena kebuyuk. A few moments later. Ada pemabuk 3 sama ini orang pakai sabit pencabut nyawa 3. Karena doang sikit kita coba pakai spear. Kita pakai semua spear supaya semua kena cucuk. Jadi Sparta. Oke. Lepas tu kita letak ketua di depan dan let's go. Kenapa ada budak-budak ni? Gila, PUBG. Miss. Banyak. Whip, whip. Help. Sparta. Miss. Coba umban. First blood. Nah. Kita ada long range dapat kita boleh pakai. Okay. Miss. Tinggal satu. Victory. 2000 years later. Okay guys, kita sampai ke map baru. Coba kita tengok. Di sini ada orang bawa pedang. Kita tidak yang bawa pedang, tapi kita ada orang yang bawa kayu. Banyak lagi nih. Coba kita tengok. Duit kita ada 1500 dan kita dah boleh pakai tribal sudah, tapi kita boleh pakai farmer. Bermaksud orang kampung. Ada halfling, farmer, hay, pemabuk, sabit, sama orang-orang. Okay, kerana tempatnya begini kita akan pasang poison, pemabuk 2. Lepas tu kita letak farmer. Okay. Kita letak ketua, kita letak budak-budak sebagai backup, support. Dan kita cuba pakai. Okay, hit. Help. Ya. Help, kena kuyuk. Tinggal pemabuk. Jan. Okay, tinggal dia. Okay. Okay, tinggal satu. Kita cuba tengok. Okay. Tinggal satu.